Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Kiki Rizky. Kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial bagaimana cara mereset injeksi pada motor Vario 125 ini, sekaligus kita setting mode atau setting altitude. Fungsi dan kegunaannya untuk apa, saya akan jelaskan sedikit di video ini. Makanya tonton terus video ini dan simak terus video ini biar kalian paham fungsi dan kegunaan preset injeksi. Oke, lanjut. Sistem injeksi ini, motor Vario sudah menggunakan sistem VGM FI full injection. Nah, ini digerakkan oleh komponen elektrik yang namanya ECM. Nah, ECM ini membaca pada sensor-sensor pada mesinnya ini. Terkadang di motornya ini ada 1-2-3 kali kegagalan sistem membaca. Nah, kegagalan-kegagalan sistem pada saat membaca itulah yang membuat motor matic atau motor VGM FI ini terkadang tarikannya agak kurang, bebet, terus boros. Nah, fungsinya reset injeksi ini adalah untuk men-setting kembali ke settingan awal. Kalau di handphone, hitungannya setting ulang atau kembali ke pengaturan pabrik. Oke, lanjut. Kita persiapkan alat-alatnya dulu. Pertama adalah konektor DLC. Ini fungsinya hanya untuk mengkoneksikan biar ECM bisa mereset injeksi dan bisa untuk men-setting mode altitude. Kalau kalian nggak punya konektor DLC ini, di video saya selanjutnya saya akan membagikan bagaimana cara membuat konektor DLC sendiri. Terus yang kedua adalah obeng plus dan obeng mini. Oke, lanjut. Pertama-tama kita akan buka dulu baut ini karena di dalamnya sini ada konektor IP addressnya. Oke, kita buka dulu. Ya. Terus obeng main ini untuk mencokelnya sedikit biar bisa buka. Ini dia konektor IP DLC nya kita tarik ke atas biar bisa lepas keluar. Nah, untuk melepasnya ini nggak boleh sembarangan ya. Di sini ada kayak pengaitnya. Nah, ini pengaitnya, kita cukup tekan ke atas, terus tarik. Nah, udah terlepaskan, sangat mudah. Selanjutnya kita ambil konektor DLC-nya, kita koneksikan ke konektor IP DLC-nya. Oke, sangat mudah kan? Selanjutnya kita akan mengecek apakah ada kode kerusakan di motornya ini. Bila ada kode kerusakan, bisa langsung dilakukan penghapusan kode kerusakan. Kalau tidak ada kode kerusakan yang muncul, kita langsung lanjut ke setting mode atau setting altitude. Dengan cara kita posisikan kontak pada on. Oke, kita lihat kedipan, apakah ada kedipan di kode milnya ini. Ini kan nyala terus, berarti tidak ada kedipan, otomatis tidak ada kerusakan pada sensor-sensor motornya ini. Nah, kalau ada kedipan di sini, berarti ada kerusakan pada sensor-sensor VGM FI-nya ini. Oke, kalau tidak ada, langsung kita matikan dulu. Step selanjutnya, kita putar gas, putar penuh gas. Terus kita tahan. Terus kita posisikan kontak pada on. Kita lihat kedipan di sini. Kalau ini berkedip, kita akan lepas tuas gasnya. Nah, tunggu kedipannya sampai 5 kali atau 10 kali. Fungsinya untuk apa? Biar ECM bisa menghapus total keseluruhan semua data-data yang lama
dan kembali ke settingan awal atau settingan pabrik. Jadi simpelnya kita koneksikan konektor DLC, kita putar gas penuh dan tahan, kita kontak on, kita tunggu kedipannya. Kalau sudah berkedip di sini, kita lepas tuas gasnya, terus kita tunggu lagi kedipan lambatnya sampai 5 kali atau lebih. Oke, sangat mudah kan? Kalau sudah, kita matikan, terus kita lepas konektor DLC-nya. Cara melepasnya sama dengan melepas tutupnya ini. Kita tarik tuasnya ke atas, terus kita tarik. Nah, sangat mudah. Tuh, selanjutnya kita akan hidupkan motor selama 5 menit atau lebih. Fungsinya untuk apa? Biar ICM bisa memprogram ulang semua sensor-sensornya. Kalau nggak dihidupin langsung dipakai, itu biasanya agak berbet sedikit. Nah, fungsinya itu sorry. Jadi setelah kita lepas konektornya, kita posisikan off. Sorry. Jadi setelah kita lepas konektor DLC-nya, terus kita hidupin mesinnya minimal 5 menit atau lebih. Fungsinya untuk apa? Biar ICM bisa menghapus data-data yang lama, diganti dengan data-data yang baru. Maksudnya data-data yang baru adalah kembali ke settingan awal pabrik. Nah, sangat mudah kan? Oke, itu dia tips dan tutorial bagaimana cara untuk mereset injeksi. Bila kalian suka, jangan lupa kalian subscribe channel ini biar semakin berkembang. Oke, jadi kesimpulannya sangat sederhana. Pertama, kita lepas covernya, kita koneksikan konektor DLC-nya, kita lihat apakah ada kerusakan. Kalau tidak ada kerusakan, lanjut kita setting mode dengan cara kita tarik tuas penuh dan tahan, posisikan kontak on, lihat, tunggu kedipannya. Bila sudah berkedip, kita lepas tuas, tunggu sampai kedipan lambatnya 5 kali atau lebih. Itu cara singkatnya yang saya jelaskan tadi, cara untuk setting altitude dan setting dan reset injeksi. Sangat mudah kan? Oke, sekian video tutorial dan tips bagaimana cara untuk mereset injeksi. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan kegratisan itu sangat disukai semua orang. Dan jangan lupa tekan jempol ke atas biar kita semua naik, biar oke. Sekian tips dan tutorial dari Kiki Rizky, semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, silakan kalian tekan jempol ke atas dan jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan kegratisan itu sangat disukai semua orang. Dan jangan lupa tekan lonceng di atas biar kalian menjadi orang pertama yang menerima notifikasi video dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.